Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat YouTube, dimanapun Anda berada, tetap bersama saya ya di channel ini. Pada video kali ini saya akan mereview dan unboxing ya. Ini penyaring air ya, merek Nikita. Seperti apa bentuk dan hasilnya? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tonton terus video ini sampai selesai. Kita intro dulu. Oke ya, ini guys produknya dari Nikita. Saya beli online nih, harganya cuma 20 ribuan ya. Nah, ini dia cara pemakaiannya ini ya. Kegunaan dan hasil dulu ya ini ya. Ini ada higienic gauze atau silika untuk menyaring kotoran, endapan lumpur, dan zat besi dari air. Magnet untuk untuk menjadikan air menjadi bersih tanpa serbuk besi ya, atau merkuri, tembaga, dan lain-lain. Aktif karbon untuk menghilangkan bau tak sedap, racun, dan bakteri bakteri yang berbahaya ya. Terus ada resin untuk menghilangkan kapur, zat besi, merkuri, tembaga, atau bahan-bahan kimia yang mencemari air ya. Nah, untuk catatan ini, pemakaian pertama tuh dialirkan selama 30 detik ya. Nah, untuk cara membersihkannya ini berubah warna menjadi kuning atau hitam. Buka tutup atas dan bersihkan filter sampai bersih ya. Setelah penggunaan kurang lebih 1 bulan, bersihkan dengan cara seluruh bagian filter dan aktif karbon diaduk dengan air panas ya. Resin dimasukkan ke dalam larutan garam 10% selama 10 menit agar supaya memperoleh reaksi kebalikannya. Kemudian pasang filter kembali, lalu alirkan air selama 10 detik untuk melepaskan sisa kotoran yang masih melekat ya. Nah, itu. Ini ya guys, ini mereknya Nikita. Kita coba buka. Nah, ini ada karbonnya ini ya. Langsung coba kita pasang di keran ya, dan hasilnya seperti apa? Kita langsung ke TKP. Oke guys, ini air yang sebelum memakai ini ya. Penyaring air Nikita ini keruh sekali ya, ini warnanya bisa dilihat. Nanti kita pasang dan lalu lihat hasilnya ya guys. Ini langsung tak pasang di sini ya. Oke guys, ini sudah kita pasang, langsung kita nyalakan aja ya. Ini lumayan jernih ya, enggak kayak tadi. Ini boiler juga jernih. Ini bisa disetting. Ya, bisa dilihat ya. Airnya jernih sekarang, beda sama yang tadi. Oke, sekian dulu review dan unboxingnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, tetap semangat, terus berkarya. Terima kasih.